jelas ya, tadi kita juga buat video. Icisnya bilang dia seneng banget ya, happy banget, bahagia sekali. Karena memang alhamdulillah lancar ya. Memang banyak ininya sih, banyak untungnya ya. Icis kebetulan nikah memang di pandemi udah sedikit longgar. Jadi pokoknya dia seneng banget, dia bahagia banget. Ini udah akhir acara, udah mau malam, tapi dia masih excited, masih ceria. Gak capek, biasa kan capek kan, capek banget. Yang minta foto banyak banget kan soalnya. Dan itu banyak banget teman-teman Icis yang datang. Yang datang semuanya. Jadi sesi foto, video semuanya lancar tuh. Banyak souvenirnya lagi. Waduh, mana Kadir? Kadir, bang. Bareng dong Kadir, sini. Ini ada souvenirnya. Ini juga kakak. Waduh, banyak banget, keren sih. Ini juga lagi, ini banyak banget. Jadi pokoknya yang datang happy, Kaikisnya juga happy. Terus orang-orang yang support system juga semuanya aku lihat happy-happy banget. Keren sih, keren banget. Artinya mewah banget ya. Iya benar, oke. Pangeran, kayak semuanya senang kita lihat semuanya happy. Kabarnya Papi kasih mau dicuci sebagai hadiah pernikahan. Nah ini kan kita memang lagi, apa namanya, lagi acara ya. Nah nanti setelah acara baru kita mungkin ya kita buat YouTube juga sih. Itu hadiahnya apa dan seperti apa. Yang jelas di Instagramnya udah naik kalau mereka itu sebagai brand ambassador dari PS. Apa yang buat Papi berani akhirnya memberikan rumah untuk itu ganti? Kita antara rumah dan mobil sih. Ya nanti lagi mau kita diskusikan dulu. Takutnya kita beli rumah tapi di kota lain gak dipakai buat apa? Kita juga belum tahu mereka mau tinggal di mana. Seperti apa? Itu ngerencanain mobil dan mobil udah sejak kapan sih? Ada ide segitu? Ya karena menurut kita patut di-appreciate sih mereka. Jadi dari dulu kenal Kak Icis itu gak pernah masalah uang. Artinya endorse juga gak bayar, gak mau bayar. Ikhlas, mosti, terus bantu promosi. Jadi kita putuskan lah ya. Iya. Sedangkan hanya berteman, belum ada kerjaan profesional, tapi udah mau ngebantuin banget. Apalagi sekarang. Kalau Kak Ricis kebetulan dia dari Batam masalahnya. Sama-sama dari Batam. Cuman ya saya bergerak sebagai pengusaha, Kak Ricis bergerak sebagai ya dari ya YouTuber pabrik itu. Yang akhirnya bertemu lagi di Jakarta, udah maksudnya saya juga udah menjadi YouTuber juga, udah punya vlog juga jadi lebih vlog lah. Sosok Icis ya, semakin lama semakin dewasa ya. Dewasa tapi tetap ceria. Karena dia cerita ceria, kita juga ini. Iya, terus respectnya lagi yang buat kita ini ternyata ketika ngobrol sama Septia, istri saya ini juga termasuk cewek favoritnya. Karena kalem kan, itu sih yang buat saya, wah kayaknya cocok. Radiannya memang menyukai sosok istri saya. Bang Tera sendiri seperti apa sosoknya? Bang Tera pasangannya? Lihat, Rian ya cool. Polos, kita harus sampai tahu. Cemburuan. Sopan. Tulus. Itu yang aku lihat ya, sejauh ini. Bahkan dia di Jakarta mintanya supaya aku temenin. Biar punya teman. Jadi saya juga titip ke aku, tapi diajak dong bagiannya main-main. Karena dia kan baru di Jakarta. Ya insya Allah nanti kebetulan dia punya teman yang beberapa memang teman sekolahnya. Seperti Maili preman terkuat di bumi. Itu teman sekolahnya waktu di Aceh. Kebetulan Maili juga seperti keluarga sama saya. Ya mudah-mudahan lah saya menjalin semua persahabatan dan silaturahmi ke semua public figure, ke semua masyarakat gitu. Bukan hanya artis doang kok. Memang brandingnya merakyat. Ya, komunikasi belum, karena kan ini fokus dulu dong, akan fokus dulu resepsi. Nah setelah ini baru begitu. Bisa diklaimin, bisa enggak? Yang jelas saya bukan apa itu, saya bukan yang konten. Tapi terkadang ada sesuatu, itulah gunanya media sosial. Kadang ada sesuatu yang perlu kita bagikan. Oke, doanya. Doanya semoga, kita bahkan udah bilang dari awal ya, namanya hubungan itu gak mungkin mulus terus. Jadi pasti akan ada berantemnya, jadi tetap dewasa. Mudah-mudahan tetap ya segera diberikan omongan. Karena itu saya dulu suka banget sama anak-anak ya, mudah-mudahan segera diberikan omongan. Mereka semakin langgeng hubungannya dan bermanfaat buat banyak orang. Amin. Oke, boleh kasih lihat ini dikit lagi. Ini kayak boleh, ini ya, Ria dan